Bahan material sasaran fisik program TMMD ke-111 Kodim 07184 Pati mulai berdatangan. Hingga saat ini, pendistribusian material pasir dan batu masih terus berlanjut. Material untuk kegiatan sasaran fisik program TMMD ke-111 Kodim 07184 Pati mulai berdatangan. Seperti kali ini, pendistribusian material pasir dan batu sudah sampai di lokasi sasaran. Sebelum dilakukan pengecoran, jalan lebih dulu didasari dengan pasir dan batu sebagai alas dasar pengecoran agar nantinya tidak menghabiskan banyak material lainnya. Sersan Kepala Supeno, anggota TNI Kodim 07184 Pati menjelaskan, setiap harinya untuk pendistribusian pasir dan batu akan dilaksanakan secara bertahap dengan jumlah 2 hingga 3 truk sampai tercukupinya penggunaan material tersebut. Kegiatannya kita pendistribusian material, materialnya berbentuk serto karena untuk meratakan nanti yang lubang-lubang kita ratakan dengan serto. Tahap awal pengecoran kita dasari dengan serto, Mbak, kita ratakan nanti biar tidak menghabiskan terlalu banyak material. Nanti ada kendaraan sekitar 3 untuk menyuplai material ini, silih berganti ada 3 setiap harinya sampai 2 atau 3 kali berangkat. Pendistribusian material tersebut diharapkan dapat terrealisasikan dengan baik, sehingga pembangunan jalan cor sepanjang 1450 meter dapat selesai dengan tepat waktu. Dari Pati, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan. Thank you.